ini adalah tombok. Muka-muka Bu, ini dengar ya keluarganya ya. Mudah-mudahan nanti emosi, tapi cerita. Lek nyeritakno ibu E nanti menceritakan sakitnya ini ada apa, ada apa, ada apa. Ini tunjuk noyo ke ibu ini. Ya, ngerti Bu? Ojo sampai mek ngamuk tok ngono mang. Ibu ada jantung enggak, Bu? Aman ya? Kata enggak ada jantung. Kuat enggak apa-apa, dilolokno. Kalau enggak kuat langsung botol tanggal. Yo enggak apa-apa anu, ayo di anu kok lek enggak. Tersinggung kah Masnya? Masih enggak mau tersinggung. Masih siapa? Uponan. Sampean apa nih, Mas? Anaknya tersinggungan apa ora? Enggak wis yo, plek sing penting muga-muga engko emosi. Engko emosian, kene dilebokno kene sing ngamuk dikira kene sing ngomong. Ya. Ada tersinggungan ya, Mas? Pergane lek ngomong syukur. Mudah-mudahan emosi ngomong. Suamimu? Ada. Ada. Oh, di luar. Ya udah enggak apa-apa. Oh, itu suaminya. Oh, ada. Ya nanti mudah-mudahan nanti penyakitnya itu anaknya cerita bahwa ini dari ini gini ya nono. Oh, jadi saya mengetahui iya. Cina kamu ya? Jepang. Cina. Kok kasih kausung? Bukan Cina pak? Katrip. Ada keturunan di Papua? Kan Kim Jong Un. Kim Jong Un. Ayo wes, ayo berdoa ya bu pak semua. Bismillah. Bismillah. Pajam. Ini udara mamamu. Pajam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cantiknya. Cikuk. Assalamualaikum. Di sini. Maaf ya. Mam minta izin ya. Iya. Mana itu? Capil jajatan cipil. Oh, iya wis tahu. Maaf ya. Sebelumnya minta maaf. Agak sana masih. Maaf ya. Cantik, maaf ya. Lagi ngapain ini? Bubuk cantik. Halo. Assalamualaikum. Bubuk. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Santi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bangun yuk. Sudah siang ini. Assalamualaikum. Hoi. Eh. Namanya siapa? Assalamualaikum. Lanwun. Tamu. Lanwun. Assalamualaikum. Bangun. Loh. Nak. Nih, Nduk. Assalamualaikum. Ini pun ini. Hantu. Nduk. Assalamualaikum.
cewek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kula nuwun. Permisi. Assalamualaikum. Cantik. Cantik. Lagi tidur. Nyenyak ya tidurnya ini. Enggak bisa diganggu. Kenapa tidur? Dibuat begini. Ya terus? Kok bisa ngomong kayak gitu? Kok goblok sih? Tapi kan dari tadi aku bisu apa? Aku gak bisa ngomong. Orang aku tidur aja masih ngomong bisu. Kok pikir aku bisu apa? Goblok manusia itu memang goblok. Manusia goblok apa dosa? Tapi maunya mau cender, apa mau surga? Maksud mereka gak mau goblok itu namanya. Goblok tingkahnya aja seperti itu. Ketika dia berbuat kebaikan, berharap Allah dan malaikat mencatat dan tahu. Tapi kalau dia berbuat kejahatan, sepertinya Allah tidak tahu. Dia tidak tahu, tidak tahu kan? Itulah manusia. Goblok. Orang dia tidak aku ngomong, kok dikira gak bisa ngomong lah. Dia pikir aku bisu. Tidur lagi. Capek. Gak bisa ngomong. Terus itu tadi siapa? Ngelindur ya mau. Ada mamahmu. Ini ada. Waduh. Itu loh mamahmu itu loh. Waduh. Ya ada mamahmu. 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 Mama. Jangan. Jangan. Tidak halal tahu tidak halal tapi dihalal-halalkan. Apa yang menjadi makanannya, apa yang dia konsumsi, itu akan jadi penyakit untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Kenapa aku yang disalahkan ya? Enak saja aku yang disalahkan. Mau apa udah? Mendoakan. Kurang dari pekerjaanmu sendiri yang bikin kamu seperti itu, kok aku yang disalahkan. Cuma ingin tahu, ingin mendoakan. Kan mama baru tahu. Baru tahu. Tuh, getar-getar apa? Getar-getar ya, nak? Maaf ya. Tolong meminta maaf itu lo mamamu. Aku tidak menjual maaf. Jadi salah tempat kamu kok meminta maaf sama aku. Lagi bubuk di belakang sini ya biar enggak dilu ya. Wis bubuk wis enggak diganggu sekarang. Tidur ayo. Tidur. Tidur ayo. Tidur saya. Enggak kamu lagi apa kamu? Oh enggak iya. Dulu. Mentalnya belum itu. Malah diem begini nih. Aku tahu kamu ada maksud tertentu bukan karena ingin menolongku saja. Enggak. Apa maksudnya? Kamu tuh doa. Ya harus berdoa tuh kamu tuh dirimu sendiri tuh. Surat obat kamu. Apa yang kamu makan itu bukan uang halal. Itu saja sendiri. Enggak halal tapi dihalal-halalkan. Sudah dari mudanya dulu. Sekarang jadi penyakit. Duh, oh, turun mana? Ini tak kasih bantal, tambahin bantal ya. Ben penak, bubuk. Sebentar itu.
Orang maunya kok sehat. Orang maunya uangnya banyak. Kerjanya lancar tapi sehat. Lihat dulu apa yang ada pekerjaannya. Gitu. Ya dikasih tahu aja. Yang enak tidurnya. Cari boy itu tidak halal. Kamu memakan uang riba sama saja memakan tulang belulangmu sendiri. Makanya tulangmu sakit semua. Tidur lagi. Lho, lho. Bantu ini. Mukamu ini buat gelar sajadah sujud. Kado kecil semua. Aluma ini asal lu kau suruh timah itu. Iya. Sudah tobat kamu. Udah apa? Makanya dulu pilih-pilih banyak pekerjaan pilih-pilih yang halal ya. Tidur lagi. Tidur lagi yuk. Wah, enak ya. Itu ada juga. Ada juga dari apa yang ayahmu berbuat. Jadi kamu menanggung apa karma dari ayahmu ya. Nah begitu. Pesannya pedot-pedot. Katanya sayang, kata ingin bertemu, ingin minta maaf mendoakan, tapi dari hatinya tidak ada yo. Itulah dari keegoisanmu selama ini. Orang tuanya egois, pekerja dari seperti itu, minta anaknya kok nurut, minta anaknya kok baik-baik, minta anaknya soleh-soleh. Mustahil lah. Cewek, dinama siapa bu? Suaminya? Hah? Dosen pak? Nah, ya kami tidak tahu bu, biasanya yang disampaikan begitu ya. Ya jelas begitu. Sampai digoleki bu. Sama dicari. Ya dicari itu. Cewek. Gimana? Apa? Nama cewek siapa? Gimana? Nama ini. Siapa ya pak? Yang terakhir. Nah. Terakhir kan nyimung bapaknya dulu. Oh ilah ya makanya. Sejauh ini yang dikatakan itu nggak pernah kalau nggak benar pak. Misalkan dari uang yang tidak seharusnya ya sambil dicari. Sampai kan dicari. Dia tadi mungkin bilang. Mungkin dulu. Dapat rezekinya dari situ kan bisa jadi. Nah, soalnya tadi bilang apa yang berkalian halal itu sebenarnya nggak halal tapi dihalal-halalkan. Nah itu belum kerasa mungkin, iya. Adik ini tadi direkam nggak? Enggak. Direkam aja mah. Direkam lagi mbak ini. Kalau kalimat terakhir dari ayahnya itu mungkin. Iya. Bukan saya tapi ayah. Oh, iya bisa jadi. Like, menurut aku bisa jadi dari leluhur terus anu dulu kerjanya terus harusnya direkam di tempat-tempat sendiri di tempat-tempat sendiri di anu bu di mangwai direkam diocei lagi udah nanti kalau ketemu kan enak bu menyangkut riba apanya opo sampean ta kan aku ingin nanti kamu piro
Iya ngomongnya ya wis tarina satu. Dirasain bukan dulu. Tarin aja dulu satu, rasakan dulu. Terus yang aku cerita tadi anu dicari. Dicari, Bu. Ngene kan engko jalan keluari ada. Jadi kan walau sekarang sik bingung. Lek sampean sendiri tidak merasa pernah anu bekerja, be teko leluhur yang bekerja itu sampean makan anu hasilnya itu kan bisa jadi. Ngono lho digoleki. Bapaknya kerja apa? Kalau anunya Pertamina tapi enggak tahu dulu. Kapersu apa karena kapersu itu? Kapersu itu apa, Bu? Kepala personalnya. Nah, itu. Lah iya kan pegawai. Kan enggak tahu, Pak. Kaitannya pegawai. Kepegawaiannya. Enggak tahu. Pesanannya kapersu. Makanya selama ini itu selama ini semenjak kita dari awal sampai sekarang ini setiap ada kata-kata itu mesti ada sangkut pautnya. Yeah. Terus nanti yang penarikan kayak jenengan gini ambil dicari, jangan bersedih, jangan berkecil hati, dicari. Nanti jalan keluarnya bagaimana gitu loh. Mm-hmm. Menurut aku itu dari oh ya berarti benar. Lah makanya itu minta anaknya soleh-soleha. Mustahil kan begitu tadi bilang. Makanya kalau sudah dilihat dari situ sudah kan bisa dibaca, Pak. Terus nanti dicari lagi, Bu. Bagaimana memang iya kalau memang anu di ya apa cari jalan keluar bagaimana? Nanti siapa tahu ini habis narikan ini badan sampai lebih nyaman. Ibu itu dulu kan parah. Parah kakeknya. Ibu dulu itu parah. Kemarin enggak bawa sudah enggak bawa tongkat. Wis bisa jalan. Dulu enggak bisa jalan kayak sampean gini. Sampean ben rodan apa ora, Bu? Kenapa? Sampean ben pertama kesini rodan enggak? Enggak, cuma pakai tongkat. Enggak bisa jalan itu dulu. Tapi parah jalannya. Tapi parah. Terus ya yes, alhamdulillah membaik. Tapi penarikan juga, ya Bu, ya. Penarikan badan. Heeh. Wis apa tahu, Bu, dari sini engko lebih baik lagi, ya. Pokoknya semangat, aja nanti pikiran aneh-aneh mencari. Mencari dan sholat obat. Karena sakit kita semuanya ada sebabnya, tanpa ada sebab nggak mungkin. Nggak mungkin, wis gitu aja ya. Bapak juga harus dicari, Pak. Bapak soalnya juga harus dicari. Tadi anaknya bilang yang menurut kalian benar itu belum benar, yang menurut kalian halal belum halal. Ya, ya begitu. Iya. Iya. Semua orang... Pak, walaupun saya iya sama. Kan ini yang ngomong kan anaknya ibu sendiri. Wis bingung sih an, orang usah bingung. Orang aku mana tahu. Bapakmu kerja di perusahaan personalia. Iya. Tidak tahu. Mungkin orang saya kerja. Ya bisa jadi. Garu. Satu ini ya, Bu. Satu ini ya. Dua siapa? Satu. Di sini kan bilang satu dulu. Lu lah ya, sekarang satu ini kan. Ibu, izin nanti ya. Untuk videonya kita publikasikan. Untuk nama wajah kita yang tenang, Ibu enggak ada sama. Terima kasih, Bu. Dosen di mana, Pak?